Ini bukan ayam balado atau ayam bumbu merah, tapi ini adalah ayam goreng sambal terasi. Yang suka makan ayam goreng sama sambal terasi, boleh dicoba resep yang satu ini. Ini aku bikin ayam goreng yang langsung dicampur dengan sambal terasi, dimasak langsung bareng. Ini enak banget ya teman-teman. Ini salah satu ide lauk yang enak banget. Cara bikinnya juga mudah, teman-teman di rumah bisa mencobanya. Siapkan satu ekor ayam, dipotong jadi 12 bagian. Pakai ayam ukuran kecil, setelah itu beri bumbu ayam goreng instan, satu bungkus, lalu diratakan. Ini ayamnya tidak akan aku ungkep dulu, tapi dimarinasi aja. Kira-kira sekitar 30 menit. Setelah itu baru nanti kita goreng. Nah, ini dimarinasi selama 30 menit. Selanjutnya, siapkan minyak goreng. Lalu kita goreng ayamnya tadi yang sudah dimarinasi. Ini kita goreng ayamnya sampai dengan warnanya kuning keemasan. Selanjutnya, kalau ayamnya sudah kuning keemasan kayak gini, bisa kita angkat. Ya, aku goreng nggak terlalu kering ya teman-teman, biar nggak keras. Yang penting ayamnya sudah matang. Kita tiriskan dulu sambil kita bikin sambal terasinya. Siapkan bahan sambalnya, ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan juga cabai merah. Jangan lupa tomatnya. Untuk menghaluskan bahan sambalnya hari ini, aku menggunakan electric chopper IL219S dari Idealo. Selanjutnya, panaskan minyak goreng, lalu kita tumis bahan sambalnya. Bahan sambalnya ini ditumis sampai dengan benar-benar matang, biar nggak bau langu. Masukkan terasi kira-kira 2 gram. Tadi maaf ya teman-teman, lupa ke record. Setelah terasinya sudah matang, kita masukkan ayamnya tadi yang sudah digoreng. Kasih sedikit air. Masukkan bumbunya, setengah sendok teh garam. Kasih gula merah, kira-kira 1 sendok makan. Ini aku kasih penyedap, 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk. Biarkan sampai sambalnya ini meresap ke ayamnya ya teman-teman. Nah, setelah sudah matang seperti ini, selanjutnya langsung bisa disajikan. Ini enak banget dimakan pakai nasi putih hangat. Teman-teman di rumah bisa mencobanya.